welcome back to my channel, tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis. Dan tempat di mana everybody can sing. Everybody can sing. Everybody. Senang sekali ketemu dengan everybody semua lagi hari ini. Senang sekali ketemu semua everybody. Yang kita punya moto bersama yaitu everybody can sing. Saya percaya kalau everybody semua terus menonton video saya, tidak skip ya, dinonton semuanya, ikutin latihannya, pasti sudah bisa nyanyi. Pasti, saya yakin itu. Kalau Anda skip-skip nontonnya, malas-malesan, tidak ikut latihan, pasti tidak bisa. Ya. Jadi tidak ada cara lain. Kalau mau jadi bisa nyanyi harus latihan, latihan dan latihan. Hanya itu caranya. Oke, everybody. Hari ini saya mau bagikan informasi yang penting banget buat everybody semua. Ini bagus banget. Hari ini kita akan bahas alasannya ya, apa yang membuat sampai nafas kita itu boros banget. Kita nyanyi sedikit udah habis nafas. Apa sebenarnya alasannya? Saya berikan everybody alasannya dan solusinya supaya kita bisa mulai latihan agar pada saat kita nyanyi kita udah bisa mengatur nafas kita supaya lebih panjang. Ya. Jadi kita nyanyi phrasingnya enggak terputus-putus. Atau satu kata tidak diputus-putus. Contohnya kalau kita nyanyi lagunya main ya. Segala yang kau ucap bohong. Lihat, kalau kita nafasnya pendek jadi segala yang kau ucap bohong. Gak lucu banget kan? Kita potong-potong kalimatnya, potong-potong katanya itu di mana saja. Gak boleh. Ya, makanya nafas kita harus kuat supaya bukan hanya kata yang tidak terpenggal, tapi frase juga. Contohnya lagunya siapa ya? Liodra, genggam tanganku sayang. Satu frase, jangan dipotong. Dekat denganku, peluk diriku. Satu frase, gitu. Bukan, genggam tanganku sayang. Dekat denganku, peluk. Aduh, boros banget nafasnya. Hari ini kita mau belajar mengapa sampai nafas kita boros dan apa solusinya? Saya akan kasih alasan yang paling mudah supaya kalian benar-benar bisa tangkap benar-benar alasannya ini. Jadi, saya berusaha untuk ini tidak apa ya? Bukan sesuatu yang sangat apa ya, ke orang-orang yang sekolah, harus hanya orang-orang yang sekolah aja yang tahu, enggak. Ini sesuatu yang sangat sangat mudah kita pahami, ya. Kita semua saya yakin bisa mengerti. Mengapa sampai nafas kita boros? Oke, ini dia everybody. Karena lihat, nafas kita yang digunakan untuk menggetarkan pita suara sampai jadi bunyi kan? Oke. Nah, waktu dia keluar tidak ada yang memfilter atau memblok supaya nafasnya itu keluar begini. Saya kasih contoh. Contohnya begini ya. Ha. Ha. Coba kalian semua tangan taruh di depan mulut kalian terus kalian begini. Ha. Ha. Ya ya. Ha. Ya. Ya. Langsung di. Ha. Ya. Kalian pasti kalian rasa nafas kalian ada di tangan kalian kan? Itu artinya nafas kalian tidak ada yang memblokir. Tidak ada yang memblok waktu dia mau keluar. Makanya kalau kita bayangkan kalau kalian nyanyi berapa fase, ya ha 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 ha, sudah habis nafasnya. Karena keluarnya boros banget nafasnya. Itu yang membuat sampai kita nafasnya itu boros. Karena tidak ada yang memblokir nafas kita untuk keluar. Tidak ada yang memfilter suara kita untuk keluar. Oke? Dan itu terjadi kepada everybody yang biasanya nyanyi langsung genggam ha gitu. Ha
keluar gitu, Nagan. Suara keluar seperti itu, nafasnya keluar banyak banget juga karena tidak ada yang memblokir. Tidak ada yang memblok nafasnya. Itu alasannya. Everybody, sekarang saya kasih tahu caranya bagaimana supaya nafas yang keluar itu pada saat kita nyanyi, kita bisa memfilter nafas kita supaya tidak keluar terlalu banyak. Saya sudah pernah ajar sebelumnya. Salah satu cara yang terbaik untuk memblok dia, untuk memfilter nafas itu adalah dengan menggunakan resonansi. Everybody. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan resonansi, kita membawa suara kita ke atas kan? Kita bawa suara kita di sini, kita bawa suara kita ke di belakang hidung kita ini ada namanya nasal cavity. Ya, ada rongga hidung. Kita bawa suara kita ke situ. Waktu kita bawa suara ke situ, nafas kita ikutan ke atas sini juga. Jadi dia nggak keluar di depan sini, tapi dia diolah di dalam sini, seperti keluar di dalam sini. Jadi kalau kita nyanyi, ya sedikit banget nafas yang kita saya rasa di sini, hanya uap dikit, karena dia ada di atas sini. Saya bawa dia. Ya, bukan. Ya, ya. Saya nggak pakai resonansi, keluar semua nafasnya. Everybody. Contohnya kita pakai latihan yang simple doang. Latihan yang simple. Gini doang ya. Gini doang. Kita hanya pakai. Lihat. Waktu everybody bilang ha ha ha, jangan dikeluarin di sini. Ha, tapi di ha. Hanya itu di atas ini. Ha, bukan ha, tapi ha. Lihat, kita everybody taruh tangan di depan mulut kalian, terus kalian pertama kalian pakai ha yang langsung dilepas di depan sini. Ha, tanpa resonansi. Ha. Coba, pasti terasa di tangan kalian nafasnya. Tapi pada saat saya bawa ke atas sini suara saya, ha. 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 Saya tidak rasa lagi nafas yang ha. Nafas yang boros keluarnya itu tidak ada lagi waktu saya angkat di sini suara saya. Ha. Oke, kita langsung. Ingat suaranya di atas ini ya. Sambil kalian ukur nafasnya banyak yang keluar atau enggak. Jadi kalian bisa sambil ukur. Kalau nafasnya masih keluar banyak berarti belum diangkat suaranya, masih ha. Tapi udah diangkat. Ha. Pasti lebih sedikit. Tetap diukur everybody. Iya. Sekali lagi. Yang wanita tadi bisa sambil satu oktav di atas ya. Yang tadi, mulai dari sini kita. Sama kalau wanita, lihat kalau diangkat. Kalau kalian nggak angkat dia jadi. Kalian akan rasa nafasnya, banyak banget. Tapi pada saat kalian angkat. Kerasa nafasnya tinggal dikit. Nah, itu kalian buat everybody setiap hari supaya kalian terbiasa. Lama-kelamaan kalian akan terbiasa untuk tidak membiarkan nafas kalian boros. Everybody, as simple as that. Simple banget, cuma segitu. Latihannya seperti itu aja. Kalian buat seperti itu tiap hari sampai kalian terbiasa. Begitu kalian udah terbiasa, kalian akan merasakan nikmatnya menyanyi dengan nafas yang lebih panjang. Oke? Okay? Kita coba dengan lagu. Wow, jangan keras everybody. Kita coba dengan lagu ya. Saya coba lagunya Mahen. Saya suka banget sih lagunya Mahen ini yang luka yang kurindu. Kita coba ya. Dari part sininya. Cinta punya batas. Tak harus saling keras.
Kalau saya nyanyi gini, cinta punya batas, banyak banget nafasnya. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Nafasnya banyak banget yang keluar, everybody. Tapi pada saat saya gunakan resonansi, cinta, saya bawa dia ke atas sedikit. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Lihat everybody, refnya saya masuk. Sama, saya tetap jaga dia di sini. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya, sorry, lagi percaya, kau hanya pura-pura. Saya jaga terus resonansinya. Everybody latihannya, kalian menyanyi betul-betul jaga resonansinya supaya kalian bisa menjaga agar nafas kalian itu tidak keluar secara boros. Caranya seperti itu, pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, oke, refnya dulu. Segala yang kau ucap, segala yang kau, oke, itu kelepasan semua. Nafasnya langsung habis. Tapi kalau begitu saya tahan, tarik nafas, perut ngembang, terus segala, saya tahan di sini ya. Segala yang kau, pakai resonansi. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Lebih enak nyanyinya, suara kalian pun akan semakin enak karena sudah menggunakan resonansi. Dan yang pasti, nafas kalian tidak akan keluar ha ha ha. Tapi pas saat kalian mau tahan satu nada pun, ya, bukan gitu tapi ya. Kalian akan rasa semakin panjang, lama-kelamaan nafas kalian akan semakin panjang. Oke everybody, kira-kira seperti itu aja hari ini informasi dari saya. Seperti itu, semoga everybody bisa mengerti dan dilakukan, dibuat latihannya supaya jadi beneran. Everybody, saya akan terus buat video, berikan informasi-informasi vokal untuk everybody yang semoga bisa membantu everybody dalam latihan. Thank you so much everybody. Jangan lupa like, share, like jangan lupa ya. Like, please like. Komen sebanyak-banyaknya. Share kepada siapa saja. Subscribe kalau kalian belum subscribe. Thank you so much everybody. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.